Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai kehidupan sehari-hari Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, komen, serta share-nya agar membantu Mimin meningkatkan kualitas dan kreativitas di channel ini. Oke sahabat, informasi yang pertama di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang memposting foto cantiknya bersama bunga roster sayang. Bunga mawar putih yang ada di halaman rumahnya sudah bermekaran. Apakah begitu juga dengan hatinya yang sekarang sedang bermekaran juga? Kita tunggu ke depannya ya. Semoga hati Ayu Ting Ting selalu bermekaran seperti bunga-bunga indah, bunga rose yang dipakainya. Intinya kita doakan yang terbaik deh untuk Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menuliskan selamat pagi, semoga harimu menyenangkan. Dan di sini juga dikomentari oleh Jeremy Ahlakwani. Di sini memberikan love-nya 2 untuk Ayu Ting Ting. Wah, Jeremy selalu memberikan komentar ya di akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Sehat selalu dan semoga persahabatan kalian selalu terjalin sampai kapan. Dan selanjutnya di sini ada Stella Lovers 12. Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan. Dias Ayu Ting Ting, selamat pagi cinta Ayu Ting Ting. Tampak di sini bunga mawarnya sedang bermekaran dan dipakai oleh Ayu Ting Ting. Wah, semoga mekarnya bunga ini semekar hati Ayu Ting Ting yang sedang bermekaran juga nih ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada foto kebersamaan Ayu bersama seluruh keluarga ya di The Halo Cafe ini fotonya. Dan baru diunggah oleh Reza Carlos, foto show family Ayah Haji Abdul Rojak, Mom Ayu Ting 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 dan Shiva Shiva. Sehat selalu untuk keluarga Cemara. Keluarga idolaku kaya raya tapi kelihatan sederhana dan keluarga yang humoris, makanya semuanya awet muda. Masya Allah, cantik-cantik banget, sehat dan sukses Kak Reza Carlos. Dari Sari, terima kasih doanya. Schedule Ayu Ting Ting hari ini dimulai dari Brownies TV jam 12.30. Kemudian juga disusul nanti jam 16.30 di acara Pas Buka, Pas Buat Buka. Kemudian disusul jam 21.30 Lapor Pak ya. Dan tidak lupa juga nanti ada Rising Star Indonesia Dangdut di MNC TV. Pokoknya untuk hari Senin ini Ayu Ting Ting jadwalnya padat merayap. Jadi kita semua sahabat Ayu Ting Ting dan para fans ITlicious dimanapun berada bisa menyaksikan Ayu Ting Ting ya seharian full deh ya di layar televisi. Mengobati rasa rindu kepada Ayu Ting Ting, pokoknya jangan sampai kelewat. Brownies TV jam 12.30, Pas Buka Trans 7 16.30, Lapor Pak Trans 7 21.30, dan Rising Star Indonesia Dangdut jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi sahabat semua, yuk pantengin terus ya Trans TV dan MNC TV. Pastinya akan memberikan hiburan dan tayangan-tayangan yang spektakuler bagi sahabat semua. Dan pada siang hari ini Ayu Ting Ting sudah live ya di Brownies TV hari ini bersama bintang tamu yang sedang viral dan pastinya memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Dan di sini adalah kegiatan Mom Ayu Ting ya sedang mempersiapkan buka puasa nih. Ini adalah kue kesukaan dari Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga. Mom Ayu Ting dibantu oleh Eva Rose Diana. Di sini adalah kue kesukaan dari Ayu Ting Ting Shiva Shiva. Di sini merupakan takjil ya, takjil untuk persiapan buka puasa nanti sore. Wah, ada Ikis bantu-bantu juga ya. Sehat selalu untuk Ikis, semoga menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua.